Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau share hasil kemarin nih guys. Jadi gua itu di guild nih ya, ada sebuah perang nih. Nah, ini kemarin ada persiapan fase. Fase persiapan di mana penggabungan aliansi. Pas lagi season 0 udah ada penggabungan aliansi. Tapi gue nggak ngerti sih penggabungan aliansi ini bisa terjadi tuh karena apa? Dan bagaimana caranya gue nggak paham, mungkin karena sang ketua sendiri ya. Jadi guild dari WJK di sini itu akan berpindah total ada 24 juta CP nya lalu 20 personil dia ikutan gabung sama Vida yang ada di bagian aliansi gue. Dan guildnya WYG ini otomatis juga akan hilang. Nah seperti itu. Dan mereka penggabung di bagian langsung sini, CP-nya langsung gede juga. Ya karena ada total 20 sama 50 ya, perbandingannya langsung menggabung kayak gitu. Entahlah, gue nggak ngerti caranya gimana. Tiba-tiba juga pas kemarin tuh timnya, tim di bagian Vida itu lagi kondisi ada 69 terakhir gue cek. Kok tiba-tiba ada merger nih, merger aliansi. Loh kok tinggal 50 orang doang gitu guys. Akhirnya gabung jadi 70 totalnya. Ini masih banyak banget untuk dari yang BYG, dan mereka juga pada aktif ya. Pada aktif di bagian guild ini. Lumayan lah, nggak dikit karena 24 jam mereka tetap aktif walaupun online, walaupun sebentar juga. Yang kedua yaitu adalah kemarin guys. Nah ini gua udah dapetin tanggal 26 Februari 2023 jam 11 malam terkalahkan season 0, mengalahkan total 100.000 prajurit musuh selama musim. Nah ini gua mendapatkan achievement ya. Jadi kalian bisa masuk bagian profil kalian lalu klik aja untuk gambar ini, nanti akan ada tanda plus dan setting. Ini banyak banget tuh pilihan buat kalian pengguna user baru, terutama kayak gua free to play. Kita kan ini adalah Last Fortress itu ya, memang free to play memang agak susah, tapi kita bisa menjadi mendapatkan achievement secara gratis. Contoh halnya seperti ini, dimana memberikan grup war ya, namanya game pertarungan, otomatis kamu juga bisa untuk mengalahkan prajurit siapapun itu hingga 100.000. setiap season akan dijatah seperti itu. Selebihnya kalian bisa untuk koleksi doang berapa yang kalian mau kill. Apalagi kalau kalian ngekill ataupun nyerang fortress orang lain, itu kalian akan mendapatkan RSS ataupun resort. Resortnya seperti besi dan juga batu. Terkadang gold ini akan setiap mendapatkan mingguannya maksimal 5.000 gold aja. Selebihnya kagak bakalan dapat. Itu. Dan juga event yang wajib kalian ketahuin ya next time. Buat user baru gua liatin banyak ternyata guys. Gua heran juga untuk game ini ya. Gencar-gencar banget untuk share-sharannya. Ini udah ke 494. Di sini paling tinggi 494. Oh, bahkan ada yang 508 loh udahan server mereka. Dan musim terakhir ada season 5. Season yang 100 gitu nggak ada. Season 6 nggak ada. Jadi cuman dari season 0 hingga season ke 5. Nanti kamu akan mendapatkan seperti duel aliansi. Nah untuk duel aliansi ini kamu akan mendapatkan seperti pratinjau sebuah jadwal kompetisi dari poin kemenangan yang kalian miliki ya. Setiap harinya, hari yang pertama yaitu adalah kumpulkan sumber daya, hari kedua kamu akan membangun sebuah fortress ataupun fasilitas ya, hari ketiga kamu akan teliti teknologi, lalu hari keempat ada upgrade hero yaitu gacha rekrutan hero, dan juga hari kelima ada latih prajurit serta
ngalahin sebuah zombie ataupun mutan. Dan hari ke-6 yaitu adalah kalahkan musuh ataupun kalian battlefield dengan aliansi orang lain, ya kill sebanyak mungkin lah seperti itu. Dan nanti poin-poin kemenangannya kalian akan mendapatkan hadiah juga, hadiah harian serta hadiah mingguan yang sangat wajib banget kalian dapatkan. Masuk aja ke guild yang tinggi agar 100% kalian menang lah. Cari aja yang pasti-pasti menang gitu aja. Lebihnya kalau kalian stay kayak gua, nggak mau keluar, nggak ikutan yang lebih tinggi, ya nggak masalah. Itu just for fun aja. Kalau gua tetap stay di sini itu karena jabatan ya. Di sini gua mempunyai jabatan yaitu adalah pelopor, kecepatan berbaris 5%, dan ini sudah cukup bagi gua. Itu udah seneng. Senengnya karena apa? Senengnya karena ya ini adalah game war. Gua mau kill nih. Nah, kill kayak gini jaraknya lebih cepat. Berapa menit? Ini 1 menit. Tinggal ini udah dikurangin dari 5% itu tadi di bagian berbaris pelopor jabatan gua itu tadi, guys. Nah, oke. Okay. Ini adalah hari pertama di bagian dominasi dunia season ke-0. Di server 491 udah mulai jalan ya untuk event daily dan juga weekly di bagian duel aliansi. Mungkin segitu aja untuk informasinya. Selebihnya kalian bisa untuk simpan item percepatannya. Ini simpan aja dan cari secara gratis dengan berbagai macam cara. Dan nanti kamu bisa untuk menyelesaikan misi kompetisi persenjataan pribadi, gunakan yang paling tepat. Cari aja. Kalau kalian kayak gini, lepasin, hindarin aja, biarin. Ditabung aja dulu, cari yang lebih dominan gede. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bagi ya. See you next time. Bye-bye.